Oke, masih di tutorial solidworks. Jadi kali ini saya akan coba tunjukkan cara memberikan appearance pada part ini. Jadi pertama yang kalian lakukan adalah pilih pada kita pilih material ini, kita belikan material plastik. Drag drop saja. Jadi saya ulangin. Jadi ini pilih material, kemudian tahan, kemudian lepaskan. Jadi kalian karena ini sketnya banyak, jadi kalian tinggal pilih saja di sini. Pilih body, kemudian ini kalian pilih body. Kalau yang kira-kira ini nanti kita rubah post extrude karena pembuatannya juga termasuk kompleks. Oke. Kita pilih face-nya saja. Oke. Oke, cukup mungkin ini saja. Kemudian face ini kita kasih paint. Oke. Kita kasih glass, kita kasih clear ya, ini saja kita kasih clear. Yes, kita kasih paint. Mestinya di sini ada ulirnya, ini mestinya. Coba kita kasih ulir. M6.
pilih metrik, diameter 5, 1, 6, 6 kali 1. Oke, kita kasih M6 kali 1, 0. Oke. Oke, ya, save. Oke, kemudian kita bikin explode view satu-satu aja kita bikinnya. Oke. Pilih down, pilih auto space boleh. Kalau auto space itu dia terjaga space-nya. Ya. Jadi dia terjaga di sini. Nah. Oke. Down. Pilih ini. Ke atas lagi. Down, ini atas lagi, harusnya ini tadi terpisah ini, tapi kita bikin combine jadi nggak bisa dibikin satu-satu. Oke, kemudian kita tarik bawah aja sini. Down lagi. Panjang banget ini, sorry, panjang sekali. Oke, panjang. Oke, down, kita edit yang ini. Kemudian ini oke, jadi kita sudah punya 4 bagian. Yang ini belum kita bikin, nanti kita kasih material. Kemudian kita bikin explode line atau aja. Nah, di sini udah, jadi udah ketahuan di sini. Kemudian kalian bisa bikin animasi collab juga bisa di sini. Oke, stop, explode, collapse. Oke, mungkin seperti ini contohnya kalau membuat explode view, tapi nanti bisa lebih detail, teman-teman bisa ikuti satu persatu. Jadi ini untuk appearance, kita bikin explode view tetapi di assembly, dan kalian bisa bikin ini. Dan kalau kalian mau render, tinggal render, tapi kita sudah pastikan material ini diaplikasikan dengan baik.
Jadi ini sebuah kamera permintaan. Kemarin ada yang minta buatkan kamera karena untuk mesin, untuk deteksi suhu. Jadi ini kamera ini untuk deteksi suhu, nanti akan masuk. Dan ini sebenarnya ada covernya. Kemarin saya buatkan ini seperti ini untuk melindungi panas, karena untuk deteksi panas di sini. Ini dari stainless steel. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya kasih atau saya berikan contoh. Kalau untuk membuat ini sebenarnya mudah dan kalian juga pasti bisa ngikutin, tetapi harus menggunakan ukuran bendanya. Jadi kalian harus punya sket untuk mengikuti pembuatan ini. Oke. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini.